Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Pelosok Teh. Di sini saya akan membagikan tutorial untuk cara bagi yang HP-nya tombolnya rusak atau error ya. Daripada diservis belum ada biaya, lebih baik download aplikasi ini ya. Sebentar saya cari. Nah, ini Zona Assistance Touch. Menurut saya ini aplikasinya sangat mudah digunakan, ringan, dan ya ukurannya yang sangat kecil ya. Langsung saja ke Play Store, kita ketik Assistant. Maaf, Zone Assistant. Nah, ini ya, Zone Assistive Touch. Tinggal install saja. Ini sekitar berapa MB ini ya? Sebentar saja. Bentar. Ini sekitar 5 MB-an ya. Jadi mudah dan tinggal install saja ini. Ada banyak pilihannya tapi saya pakai yang atas ini. Sekitar ya 5 sampai 6 MB-an. Ini sangat mudah dipakai ya. Ini penampakannya ya seperti ini. Ada tombol kembali home dan untuk tabnya sendiri untuk atas ini. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Berjumpa lagi kalau besok-besok saya buat video lagi ya, tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.